Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram. Dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu." Sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, karena itu. Hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah, dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka? Tahanlah tanganmu dari berperang. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya, sekiranya Allah menghendaki. Niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu. Maka pastilah mereka memerangimu, tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu. Dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu kamu bukan seorang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Dan apabila engkau, Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan solat bersama-sama mereka. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian, apabila mereka yang solat besertamu sujud, telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum solat, lalu mereka solat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga. Dan menyandang senjata mereka, orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap-siagalah kamu. Sungguh. Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadir hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan, dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angku dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka. Dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tidaklah pantas. Bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan solat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu. Adalah saudara-saudaramu seagama, kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan. Mereka berhenti. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, "Berangkatlah untuk berperang di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah memaafkanmu, Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, Muhammad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin, tidak pergi berperang, dan janganlah engkau, Muhammad, menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir." Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu. Semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya? Apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya, wahai orang yang beriman. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh, Allah Maha Kuasa. Menolong mereka itu, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Sampai perang selesai, demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Maka janganlah kamu lemah. Dan mengajak damai karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka." Kecuali mereka menyerah, jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi, jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang. Dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah. Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu. Dari kampung halamanmu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.